Kembali lagi di channel Ryan Gaming, di upload di Log Prokerto lagi. Kita mau jalan ke pantai. Kolam renang Anemon yang mirip pantai. Sudah fokus di pasar, kita belok kanan. Menyusuri apa ini? Pertanian jagung lagi pada kembang semua. Tentu kolam renangnya tuh udah kelihatan. Namanya kolam renang Taman Panemon. Kosong 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 kosong, kita lanjut. Masuk. Parkirannya luas. Ini kita datang hari Kamis, jamnya jam berapa? Jam 2 pulang sekolah. Ini aku baru pulang sekolah, guys. Oke, sekarang aku lagi pulang sekolah. Langsung diajakin renang. Dari kemarin protes parkirnya di Taman Panemon. Berlaku untuk satu motor satu kali parkir. Ini itu sama papi. Halo guys, gitu. Ayo, ayo. Ini biasa kita mainnya sama mami sama papi. Itu mami lagi di loket. Harga tiketnya Rp15.000 per orang. Tiketnya bentuknya digital. Kita langsung coba masuk ke dalam area Taman Panemon. Area pertama langsung ketemu dengan. Ya bilang nanti. Tuh. Ini suasana begitu pintu masuk ke Taman Panemon. Ada sebelah kiri itu mobil-mobilan. Sebelah sini ada menunya makan kantin. Kita langsung masuk ke penampakannya. Ya. Ryan apa? Teh manis. Kita langsung order minum. Udah kayak pantai enggak? Ya renang ayo lah ya. Ya nanti dulu. Habis ini mau ngapain? Apa? Kolamnya mirip pohon tapi daratannya mirip pantai. Kolamnya mirip di pantai. Mana sih? Kenapa mirip di pantai? Hah? Kenapa mirip di pantai? Ya nggak tahu aku. Ayah. Ini ketinggian. Yang agak dalam seaku mana ya? Yang agak dalam seaku mana? Ayo renang.
Halo sedulur semua, ini penampakan kolam renang Taman Panemon yang didesain mirip dengan pantai. Jadi memang di pinggir itu tidak langsung dalam, dibuat mirip seperti di pantai, semakin ke sana semakin dalam. Nah, juga ada hiasan di tengah itu, ada pohon kelapa, ada hewan-hewan khasnya laut. Kemudian anak-anak bisa berenang di sini. Ya, itu. Terus yang warnanya biru, agak biru tua itu dalamnya 130. Kalau yang warna cat putih itu dalamnya cuman 50 cm. Jadi safety, aman buat main anak-anak. Buat orang yang agak dewasa, SMP, SMA atau yang itu, main sebelah yang warna catnya warnanya biru. Sekian dulu review Taman Panemon, kolam renang Taman Panemon. Nanti kita lanjut lagi dengan mencicipi menunya. Ini ada mata airnya. Ya, lompat di mana? Lompat hilang. Leset. Ayo sini, itu minum, Yan. Minum, sini. Kopinya udah matang, tehnya itu. Nih kita posisi berada di tengah-tengah kolam renang. Lompat, Dian. Ya, lari dari belakang. Ini ada orang yang pacaran terus ini di sini. Yan ngeteh dulu. Yan ini ya. Ini goreng ini. Oke, Pak.